Siapa itu Slipper? Slipper adalah keturunan ketujuh, langsung dari simbiot Venom. Asal-usulnya bermula di laboratorium astrobiologi Alchemas. Dia diselamatkan oleh Eddie Brock dan simbiot Venom, karena mereka khawatir Slipper akan menjadi monster seperti saudara-saudaranya. Slipper memiliki kemampuan kimogenetik yang unik, yang memungkinkannya mengontrol senyawa kimia dalam tubuhnya, dan menghasilkan berbagai zat kimia. Dia juga dapat memanipulasi feromon, zat kimia ini memungkinkan Slipper untuk mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Slipper memiliki tingkat kendali yang lebih independen dibandingkan dengan simbiot lainnya. Bila diperlukan, ia dapat mengambil keputusannya sendiri, sambil tetap menjaga ikatan dengan tuannya. Dengan warna hitam mendominasi tubuhnya, dan aksen hijau yang mencolok di sekitar wajahnya, Slipper menjadi makhluk yang mempesona, namun berbahaya.